Sekarang aku udah ada di Heart of Fukuchiyama. Aku hari ini mau beli kamera Polaroid sama Instax Printer. Itu barangnya. Udah dapat barangnya. Tadi udah beli kameranya, sekarang lagi mau ke Don Quixote mau beli kertasnya. Ini sekarang lagi di Eki, lagi nunggu di pemberhentian kedua, di sini nanti bisnya datang. Naik bis yang ke Aeon. Itu jamnya. Terus nanti baru jalan kaki ke Don Quixote. Bisnya datang. Itu ada tulisan Aeon-nya. Jadi naik bis yang ke Aeon, baru nanti jalan ke Don Quixote. Jadi, tadi aku udah beli. Aku beli Checky Instax Mini yang 7. Ini yang Checky Pop and Pastel. Terus sama beli Instax Print Fujifilm. Tadi ada dua. Harganya beda tapi jadi aku ambil yang paling murah. Walaupun ini barang second, tapi ternyata aku dapat garansi. Bukan kartu ya, dapat garansi. Jadi yang ini Instax Mini 7-nya harganya 4.000 yen. Blur ya. Harganya 4.000 yen, terus ini bisa ada garansinya sampai 5 Maret 2018. Garansinya pakai ini. Terus yang ini tadi ada yang harganya 7.000, jadi aku beli yang paling murah yang harganya 5.000. Garansinya sampai tanggal 23 Maret, jadi yang ini lebih lama ya. Walaupun ini second, ini masih ada kotaknya loh, keren kan? Kalau mau tahu harga aslinya boleh cari sendiri di Google ya, atau di tempat-tempat penjualan gitu. Tadi di Don Quixote aku juga udah beli ini kertasnya Instax Mini. Di Don Quixote yang di Fukuchiyama itu harganya 1.200, jadi aku beli dua, harusnya 2.400 karena lagi diskon jadi 2.100. Yang biasa ini isinya 2.20 karena aku ada dua, jadi dua ini. Yang satu lagi itu untuk persediaan. Dan aku juga udah beli baterai di Daiso, di Aeon ada, di Aeon Mall tadi ada baterai, jadi aku udah beli baterai. Ini penampakannya ada dua ya. Dari ini dulu aja kali ya. Film aku beli di Jepang, jadi cara pemakaiannya juga pakai bahasa Jepang. Tapi kalau beli di Indonesia mungkin pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris kali ya. Karena ini sekarang coba lihat dulu dalamnya. Oh, kosong. Jadi kita isi baterainya dulu, baterainya sini. Ukurannya CR2.
beli yang ini. Ini ukuran baterai double A. Ini yang aku pakai. Kayaknya aku salah beli deh. Ya nggak bisa. Ya udah, berarti besok aku harus beli lagi seri yang ukuran CR2. Ternyata yang ini ukurannya LR1. Tapi ini besok aja, di next video aku bakal upload. Kasih satu. Jadi ini mudah-mudahan bisa. Oh. Barang satu tapi masih ada kotaknya. Bagus. Ini ada ininya. Gantungannya. Juga nggak ada kertasnya, kosong. Tulisannya S. Baterainya, mudah-mudahan benar sih. Baterainya udah kepasang, benar ya, ukurannya double A. Sini ada 3 pilihan. Jadi bedanya yang Instax Mini 7 sama Instax Mini 7S itu, kalau yang S udah ada gambar rumah, kalau yang ini masih 3. Jadi aku udah pernah nyari, bisa nggak sih ini pakai kertas foto biasa, dan ternyata kayaknya nggak bisa karena dia butuh kertas khusus untuk yang langsung jadi print, untuk bisa di print jadi langsung foto. Ini ada tanda warna kuning, ini ada tanda warna kuning. Masih es ya. Sekarang saya coba gitu. Tadi ada warna merah, dia klik.
Coba matiin ya, hidupin. Dia kelap-kelip dulu dia. Nah, kalau udah di hijau berarti udah bisa dipakai. Tombol yang ini. Jadi kalau yang pertama keluar ini yang tadi yang di awal, terus ini bukan foto, jadi kayak kertas pelindungnya gitu. Jadi supaya kertas-kertasnya tadi gak menimbulkan sesuatu. Gimana yang jelasinnya? Bisa cari deh di internet kalau misalnya ini gak sengaja kebuka filmnya. Ada di banyak kok di YouTube. Terus tadi S udah berubah jadi 10, jadi udah bisa dipakai. Tapi karena kertas mahal, jadi harus disayang. Nanti deh next buat kita coba buat foto-foto. Harga aslinya kalian bisa cari sendiri, bisa cari tahu sendiri harga aslinya. Sebenarnya tadi ada yang Instax Mini 8 tapi harganya 5.000, dan menurut aku sama aja sih ya, instan kamera. Dan karena memang aku pengen punya dan ini lucu, jadi aku beli yang ini. Jadi intinya kalau misalnya pinter nyarinya, barang yang murah itu belum tentu murahan. Mungkin yang ini nggak aku coba kali ya, karena aku harus cari baterainya dulu. Makasih udah nonton video aku, sampai ketemu di video yang lainnya.